Halo teman-teman. Hari ini gue akan bawain episode yang sudah ditunggu oleh beberapa dari kalian yang sudah cukup kuat imannya, yaitu celomet, celotehan motor bareng Jamet. Asin nih. Asin men. Halo. Dan di sini sudah ada Jamet. Oke, Met. Hari ini kita mau jelasin apa, Met? Kita akan menjelaskan style-style motor kelas M, motor custom. Ada apa aja? Ada Bread style, ada Chopper, ada Cafe Racer, ada Jeep style, ada Scrambler, ada Tracker. Nah, Chopper itu yang gimana? Chopper itu adalah motor bergaya tangan di atas. Kakinya di? Kakinya di gini. Jadi pokoknya chopper tuh tangan di atas, muka di depan. Mukanya harus song miri gini pokoknya nih. Yo enggak di jalan sih, men. Chopper. Cowok perawan. Di samping saya udah ada chopper. Ini dia. Gimana sih atau apa sih motor chopper itu? Seperti yang Anda lihat di sini semua. Ini dia. Chopper mempunyai identik adalah stangnya agak sedikit lebih tinggi. Jadi ibarat orang kalau di film-film apa sih kalau yang zaman dulu tuh Sound of Anarchy ya kalau nggak salah ya. Itu kan gini, baju puntung. Pakai sepatunya agak lancip ke depan, sama cewek nggak pernah pakai helm, rambut gondrong. Nah, dia agak sedikit lebih gagah, agak sedikit lebih pamer ketek nih. Deh, nih kayak gini nih tuh. Nah, identiknya adalah kalau chopper biasanya ringnya itu 19-21. Ring apa? Ring, ring bang. Ring seher. Ring piston 19. Sorry. Ring ukuran ban. Jadi ring depannya ring depan, 19 sampai 21. Apa? Mili. Ampere. Nah, kalau yang di belakang biasanya sekitar ring nambah ada ring 16. Lebih kecil. Lebih kecil. Tapi lebih lebar. Lebih lebar ya, sekitar 140 lebarnya. 140 apa? 140 ampere. Dan yang paling identik adalah tangki. Kenapa? Tangkinya tinggi di atas dan kecil di bawah. Oke. Paham nggak? Tebel di depan. Paham nggak? Paham nggak? Setang yang tinggi itu sebutannya apa? Hep hanger. Apa, Met? Hep hanger. Emang yang bener apa sih setang hep hanger kan? Ebenger. Oh ya, Ebenger. Gelantongan monyet. Ya, kuning. Itu namanya adalah stang gelantongan monyet. Jangan lupa, aku jualan monyet juga. Kalau Cafe Racer, motor pria, lebih terlihat pria kalau bawa Cafe Racer. Tetapi kalau udah capek akan terlihat seperti Susan, kalau gede mau jadi apa? Di samping saya ini sudah ada motor berjenis Cafe Racer. Ini bahannya Kawasaki ER6. Dan apa sih motor Cafe Racer itu? Sebetulnya Cafe Racer itu identik dengan racing motorcycle. Kenapa disebut Cafe Racer? Kalau saya pernah baca, kalau ini saya nggak salah sumbernya loh ya. Wes ketawanya. Kalau nggak salah nih ya, zaman dulu di Inggris itu ada ya istilahnya kayak balapan, di mana balapannya itu start dari kafe dan finish di kafe lain. Akhirnya ya jadilah Cafe Racer.
Berarti kalau di Indonesia kita balapan dari satu warteg ke warteg lain? Jadi warteg racer. Oke. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Oke. Ciri khasnya kafe racer itu biasanya apa? Ciri khas kafe racer udah paling umum. Posisinya Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Nih, cirinya khas. Posisi apa sih? Posisi duduk. Ini enak, kenapa sih gue jualin ketiban, ya Allah. Nah, ciri khas kafe racer, badan membungkuk. Posisi badan membungkuk seperti begini. Nah, posisi seperti ini. Dan menurut gue, kalau kafe racer itu gak gue sarankan untuk lu yang mau touring-touring jauh. Karena gue jamin, lu akan osteoporosis. Yeah! Jadi, identiknya kalau kafe racer biasanya tankinya agak sedikit lebih pendek, mm-hmm. Ada yang lebih panjang. Kalau kita ngadopsi dari motor Norton, dia agak sedikit lebih panjang sedikit. Terus stang biasanya orang pakai stang jepit kalau orang kita ngomong, atau clubman. Clubman itu adalah stang yang normal seperti inilah kurang lebih, mm-hmm. Yang begini, tapi dibalik. Nah itu identiknya. Terus biasanya kalau lebih kelihatan retro lagi, dia dikasih fairing. Terus biasanya banyak orang juga nggak pakai. Dan yang paling mencerikan adalah buntut tawon. Hai guys, hari ini aku mau menunjukin kamu motor yang berjenis tracker dan scrambler. Yuk, mari. Kalau tracker dan scrambler tuh ibaratnya motor off-road tetapi badannya jadul. Badan bajunya tuh old school banget, ibaratnya tuh kayak Cliff Sangra, Josh Rudy. Jadi jadul banget gitu. Ya itu tracker. Tapi perkasa, kuat, menempuh segala medan, ya enggak? Di depan kamu sudah ada motor yang berjenis tracker dan scrambler. Trackle dan scrambler, scramble egg. Kalau ini saya bilang adalah tracker. Kenapa kalau tracker? Karena knalpotnya di bawah. Biasanya kalau scrambler itu identik dengan knalpotnya di atas. Seperti keluaran produk Triumph. Di atas tuh di atas mana? Di atas ini. Jadi pokoknya intinya kalau scrambler itu dia knalpotnya di atas, uh-huh. Dan kalau tracker di bawah. Nah ciri lainnya apa? Ciri lainnya adalah ban. Kalau tracker itu bisa, tracker itu lebih identik dengan ban tahu. Tahu po dari Kediri, tahu yang warna kuning. Tahu gak? Nih kayak gini. Lebih nonjol-nonjol dan kayak tahu, kayak biar orang sebutnya ban pacul ya. Dan kalau scrambler biasanya bannya ban halus kayak gini, lebih halus seperti ini, jadi nggak selalu identik dengan ban tahu pacul. Dan kurang lebih kalau masalah stang itu kurang lebih samalah karena posisinya di atas. Dan satu yang paling mencirikan biasanya tracker adalah number plate. Kalau tracker biasanya dikasih number plate, dikasih nomor, umpamanya nomor 212 gitu. Di samping sini ada lampunya kecil-kecil. Jadi number plate nomor 212 Wiro Sableng, sampingnya ada lampu 2. Itu biasanya tracker. Kalau ini scrambler-nya ada, tracker-nya ya ada. Campuran ya ini. Campuran. Mix, fusion. Nah, satu lagi. Aku mau ngasih kamu tahu adalah motor Jap Style. Motor Jap Style ini artinya apa Jap Style? Jap Style. Jap tonjok, style, gaya, jadi gaya nonjok. Ya, langsung nih, aku tunjukin kamu motor Jap Style. Ini dia motor Jap Style. Lah kok gitu, Matt? Biasanya kayak gini? Ini, lihat dong, barnya halus. Ya enggak, knalpot di bawah. Stangnya naik. Ya kan, cuma tankinya aja beda. Tapi saya bilang nih, Pak, ini Jap Style. Karena warnanya dia dibikin di Jepang. Ciri khas Jap Style tadi ban. Oh ya.
stang, ban, stang, tangki. Yang paling sering orang pakai itu, kalau yang saya pernah lihat adalah tangkinya mengecil seperti kayak tangki Sportster. Cuma tangkinya agak sedikit lebih kecil. Jadi yang saya bilang tadi, tebal di atas, kurus di bawah. Iya enggak? Terus joknya gimana biasanya jetstyle? Kalau jetstyle biasanya cenderung papan skateboard. Flat. Cuma ya kalau orang biasanya orang mau nyaman ya agak sedikit, enggak sedikit lebih flat. Jadi agak ngengkuk di tengah, di belakangnya agak gini nih. Nah, kayak ini kan agak ke atas sedikit dan lebih tebal. Cuma kalau biasanya, kalau menurut saya yang flat itu akan lebih seksi sih. Kurus-kurus gitu ya kan. Oke, kali ini gue akan menjelaskan kepada kamu-kamu semua, dan gue dan lu akan menjelaskan motor berjenis Breadstyle. Breadstyle itu nama jenis atau bukan sih? Sebetulnya Breadstyle itu bukan nama jenis. Breadstyle itu adalah nama bengkel yang ada di Jepang, atau kotanya di kota Tokyo. Yang memopulerkan nama itu adalah, bernama adalah Go Takamine. Tangis. Ya, Go Takamine. Go Takamine itu menciptakan nama Breadstyle yang sebetulnya filosofinya adalah mengcustom dengan biaya harga, dengan harga yang murah dan sangat terjangkau. Jadi identiknya motor Breadstyle sendiri itu sebetulnya tidak banyak pernak-pernik alias logam terus chrome. Jadi dia suka warnanya hitam dan polos. Jadi contoh seperti motor ini. Nah, motor ini kan tidak banyak, ya apa adanya aja, mesinnya tidak di chrome dengan bawaan aslinya. Terus cuma bedanya ini warnanya agak lebih ngejreng aja ya, biru-biru tua gitu kan. Tapi kan dia monokrom juga, maksudnya monokrom. Warnanya cuma satu gitu. Cuma satu. Jadi enggak banyak-banyak. Coba kalau ini kan ada kombinasi hitam, kuning, orange ya kan. Iya. Nah, kalau ini cuma hanya sekedar satu warna dan tidak banyak pernak-pernik. Kalau dilihat kayak gembel nih motornya sebetulnya. Kalau soal gembel, sebenarnya ada satu tipe motor lagi yang harus lo jelasin. Apa? Red style. Aduh, red style. Iya, red. Red tikus? Iya. Ya, matiin sih. Oke. Red style adalah tikus punya gaya. Ya enggak sih? Kalau lu pernah lihat tikus got ya kan, botak-botak, enggak terawat. Kayak lu dong. Enak aja lo, gue mah kayak Brad Pitt sama kayak Hugh Jackman ya. Keren banget kan gue. Nah, kita sampai langsung tahap Red Style. Apa sih Red Style? Kalau sampai yang pernah nonton film Mad Max yang mobil atau motornya tuh kayak gak dicet, terus karat, kayak mobil kayak motor udah lu timbun di dalam tanah 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun, abis itu langsung lu pake. Nah, itulah Red Style. Jadi contoh seperti ini. Sebelum tahap pengecetan atau terkesan lebih banyak las-lasannya, terkesan karat, jadi terkesan lebih anarki gitu ya, lebih ih apaan sih lu nggak jelas, ih jorok banget. Nah, ini adalah Red Style. Jadi karat, jorok dan apa ya, nggak lebih berwarna gitu. Contoh seperti inilah kalau belum dicat ya, kayak gini. Tapi semuanya biasanya ininya kayak gitu, terus arahnya juga terkesan jorok dan apa namanya, kayak gitu. Jelek banget ya orang ini. Cewek umum ya. Enak aja. Nah, jadi gitu pokoknya restyle itu tidak, restyle itu sebenarnya tidak ada tahap pengecetan. Jadi langsung dia warna karat, coklat-coklat gitu, coklat jorok. Contoh seperti inilah, kurang lebih kalau belum dicat nih, kayak tangki gini. Warnanya tuh nggak kentrong gitu, warna jorok banget gitu loh. Nggak berkonsep. Berarti ini hari ini kita udah jelasin hampir semua ya? Hampir semua. Yang umum dipakai. Jangan lupa dicatat dan diingat-ingat ya. Maaf ya, suara aku agak biasa kayak Pevita Pierce ya. Asu. Buat catatan teman-teman, sebenarnya ya faktanya, sekarang itu kalau orang nge-custom udah nggak ada yang pure stylenya Jeff style atau tracker atau scrambler atau red style atau bread style. Mereka semua udah mix. Jadi ada yang pakai joknya Jeff style tapi stangnya scrambler, bannya tracker. Ada yang pakai tangki cafe racer, buntut cafe racer tapi bannya tracker. Jadi
sekarang itu stylenya udah jarang yang pure, yang murni. Termasuk lo, lo juga bisa bangun kayak gitu, lo bisa pilih dari aliran apa lo ambil bagian apanya doang, aliran apa lo ambil bagiannya doang. Yang penting nyaman dan cocok buat lo, ya enggak? Yoi. Astagfirullahalazim. Sip. Cah iki ngopo yo yo. Oke, Matt, tutupin episode ini. Okay, my friend. This is night if the ghost show in the right will in the feel that in the six and destroy. The night if the gas and the motorcycle in the life. This is life tomorrow if you show. Bye bye.